Halo guys, selamat sore. Nah, sore ini Bapak Jari itu lagi masak ikan asin ya. Tuh teman-teman, buat makan sore ya, karena jarang bikin video. Bapak Jari itu kulineri terus ya teman-teman ya. Nah, dan sekarang barusan itu habis masak tempe, ada pete, bawang daun ya itu. Wah, ini kayaknya mantul banget. Dan ini sambal. Teman-teman, sebentar lagi Bapak Jari itu mau makan ya. Ini lalapannya daun singkong ya teman-teman. Nah, ini daun singkongnya sudah matang dan sebentar lagi makan. Ayo ibu-ibu makan sore ya, bareng Baba Jian ya. Jadi makannya di rumah. Kalau seharian itu Baba Jian itu kulineri ya, jadi gak bisa bikin video karena itu sendiri ya ibu. Nah, sekarang mau makan dan ini masakan Baba Jian semuanya ya ibu-ibu. Ini tempe pakai pakai pete ya, bawang daun dan cabe ya. Bumbunya cuman garam dan micin. Eh ibu-ibu, kalau ngeracok terus mah gak bakalan kenyang ini perut. Karena Bapak Jeto baru beres kerja ya. Ini sambalnya mau dicolek aja seperti ini ya ibu. Mantap. Karena kan ini udah lama gak makan daun singkong ya. Nah, ini ikan asin. Jadi lagi di depan merocok ya ibu bersama itu ada Umi, jadi gak ikut makan. Ini daun kaya-kaya ya. Mantap direbusnya, agak empuk, cuman agak empuk ya. Barusan. Ada lalat ibu-ibu, ada lalir karena ini ada ikan asin ya. Enak banget ya. Apalagi kalau di sawah ibu-ibu yang makan seperti ini, habis ngegebur langsung makan seperti ini, waduh kayaknya mantul.
kulkas. Cuman ini sudah bikin pete goreng ya, bersama itu tempe ya. Jadi gak mau dicampur aduk. Manis di bunyi kok. Lagi para sewot ibu di depan. Kalau banyak ibu-ibu mah seperti itulah. Dan ini karena nasinya habis, mau nambah dulu ya. Dan ini barusan nemu kacang ya. Wow, pedas sekali guys.
Alah para ibu. Habis kerja langsung makan seperti ini. Makan sederhana ya. Nah, sekian aja dulu ya video makannya bubur ya. Dari Bapak Jan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisik ya.